Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya istirahat kerja dan berkunjung ke kebun dua hidroponik kebun atas Julika Farm ya. Nah, jika Anda melihat videonya kemarin, bagi yang belum lihat, silahkan dilihat. Ini setelah penambahan nutrisi kemarin, sekarang sudah menghijau kembali. Ini kelihatan kemarin masih kuning karena kekurangan nutrisi. Ya memang itu kendala kalau kita tidak menggunakan TDS meter ya. Kemarin kita sudah tambahkan 4 cangkir A dan 4 cangkir B. Nah, ini perubahannya sangat bagus ya. Nah, ini saya beberapa hari ini tidak ke kebun karena kondisi kurang sehat ya, saya demam beberapa hari. Jadi ada sedikit yang dimakan kambing kayaknya. Pinggir-pinggir dimakan kambing ya. Tidak terurus beberapa hari. Nah, jadi kalau sekiranya kalau sudah begini sudah dirasa cukup nutrisinya, kita tidak tambahkan lagi nutrisi ya. Ini sudah sampai panen, kita sudah siap. Inilah nutrisinya sudah cukup lah kalau untuk sampai panen ini. Ya nanti kalau panen kita akan videokan lagi. Dan yang sebelah sana juga masih bagus. Yuk kita ke sana. Tumbuhannya ini cukup lah nutrisinya, tidak kuning. Tapi kita lihat perkembangannya ke depan. Kalau seandainya misal agak kuning-kuning, kita tambahkan juga nutrisi sedikit. Ya. Segar sekali. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar edukasi-edukasi yang dari kita pelajari tersampaikan kepada petani-petani yang ingin berhidroponik murah mudah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.